Jadwal Serie A laga AC Milan versus Juventus akan menjadi penutup Giornata 16 Liga Italia musim 2020-2021. Grande partita AC Milan versus Juventus Liga Italia akan terhampar di Stadion San Siro. AC Milan hanya memiliki satu kata dalam kamus mereka, yakni kemenangan. Klub yang berjulukan Rossoneri itu tak peduli akan setiap lawan yang akan mereka hadapi, entah berstatus juara bertahan atau kandidat juara Liga Italia. Mereka siap untuk mengambil 3 poin. Rossoneri sejauh ini menjadi kandidat paling kuat untuk meraih gelar Scudetto Liga Italia 2020-2021. Laju yang kian tak terbendung membuat Rossoneri diklaim mampu mengakhiri hegemoni Juventus di panggung Serie A. Sebagaimana yang diketahui, Juventus memiliki dominasi yang mengakar kuat selama 9 musim beruntun. Terbukti dari musim 2011-2012, tak ada yang mampu menghentikan Juventus dalam upaya mereka meraih trofi Scudetto. Namun fakta yang terjadi di musim ini menunjukkan bahwa hegemoni Juventus perlahan juga bisa tergerus. Mengalami inkonsistensi permainan plus kegemilangan AC Milan kian tak terbendung membuat Serie A musim dini diprediksi tak akan membosankan. AC Milan sejak awal memiliki target realistis, yakni kembali ke ajang Liga Champions. Namun, berkaca pada pencapaian hingga saat ini, besar peluang bagi klub asal Milano, Italia itu untuk bermimpi lebih. Stefano Pioli, selaku pelatih AC Milan, mengandarkan bahwa timnya hanya memiliki satu fokus di setiap laga, yakni meraih 3 poin. Dikutip dari laman Football Italia, Pioli menerangkan Rossoneri mampu memenangkan pertandingan karena tim ini memiliki kualitas yang mumpuni. Tim ini memiliki intensitas permainan yang bagus, proses adaptasi dan penyesuaian yang luar biasa. Pemain juga memiliki kesiapan untuk meraih kemenangan atas setiap lawan. Disinggung mengenai kunci sukses kedikdayaan AC Milan musim ini, mantan juru taktik Fiorentina itu menyebut faktor persatuan sebagai dasarnya. Tim ini memiliki banyak pemain dengan bakat yang berbeda, dan Rossoneri memiliki tekad yang sama, yakni bersatu untuk meraih hasil terbaik. AC Milan membuktikan bahwa kedikdayaan mereka di Liga Italia bukanlah omong kosong semata. Terbukti dari 15 pertandingan yang telah mereka lakoni, Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan mengemas 11 kemenangan dan 4 hasil imbang. Sedangkan bagi sang calon lawan, Juventus memiliki kampanye di Liga Italia kurang meyakinkan. Bianconeri saat ini menduduki urutan kelima lewat raihan 27 poin dari 13 laga. Layak ditunggu bagaimana AC Milan menghadapi setiap lawan mereka, termasuk Grande Partita lawan Juventus di pekan 16 nanti.